Bromelia Sports Center masuk menjadi salah satu sponsorship bagi tim Citerup Raya FC. Kesepakatan ini langsung dituangkan pada launching tim Citerup Raya FC dan sponsorship bersama manajer BSC Hairunisa dan CEO Citerup Raya Dedi Cakra Baidila di lapangan mini Bromelia Sports Center di Jalan Han Kam Leuwi Malang Cisarua Kabupaten Bogor. Citerup Raya FC sendiri akan mengarungi Liga 3 Seri 1 Zona Jawa Barat musim 2021. Apalagi Citerup Raya FC merupakan satu-satunya tim perwakilan Kabupaten Bogor yang masuk dalam Liga 3 Seri 1. Dari dasar capaian tersebut, BSC turut hadir memberikan support kepada tim berjuluk The Bulldozer. Dalam konferensi persnya, manajer BSC Hairunisa mengatakan, kerjasama sponsorship ini merupakan bentuk dukungan dari manajemen. Terlebih, para pemainnya merupakan warga dari Kabupaten Bogor dari berbagai wilayah. Tim yang di Kabupaten Bogor mewakili Liga 3 Seri 1 di Jawa Barat. Jadi dari kami kan di bidang usaha bisnis olahraga yang baru berkiprah. Jadi kami juga untuk mencari pengalaman-pengalaman baru mengenai dan mencari-cari tahu tentang sepak bola. Dan kalau ditanya sampai kapan kontraknya, kalau bisa ya selama mungkin lah ya. Terima kasih. Sementara itu, CEO Citerup Raya FC, Dedi Cakra Baidila, mengaku sangat bangga dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan BSC. Ia berharap capaian skuadnya mampu membawa harum nama Kabupaten Bogor di kancah dunia sepak bola nasional. Tadi para pemain kami sudah mempersiapkan lebih dari 5 bulan ya. 5 bulan latihan rutin, walaupun itu tidak training center, cuman emang materi pemain kami adalah 70% hampir 80% pemain Porda Kabupaten Bogor yang akan berlaga di Porprov 2021 seperti itu. Dan ini yang mendasari saya kenapa saya bergerak Citerup FC. Inilah bentuk kepedulian kami terhadap Kabupaten Bogor. Kami tidak ingin pemain Porda berkeliaran di klub-klub yang tidak jelas. Karena kami mewadahi mereka, semoga mereka juga berkenan dan mereka bermain dengan hati dan bisa membawa nama baik Citerup dan juga Kabupaten Bogor. Dari Cisarua Kabupaten Bogor, Cevi Suryadi melaporkan.